Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji spot lime lah. Tengok. Dah pecah lah kat sini. Nanti kita akan repair balik. Kita tengok sampai habis macam mana dia repair. Dia buat jadi baru balik. Nampak lah. Dari sini kita boleh nampak. Dia tempat repair spot lime ni dekat dengan Warna Indah. Nama kedai Lan Automotive Engineering Work. Okay. Boleh follow dekat YouTube kita. Oi. Tunggu yang gelong. Spot rim Myvi tadi ya. Yang dia cakap bengkok. Yang dia cakap bengkok tadi. Kiri kanan bengkok. Sebelah kiri, bahagian kiri bengkok. Oh yo. Oh. Okey, kita tengok dia punya sifu ah. Memang tempat repair spot rim, spot selis buat. Okay. Rim macam ni pun dia orang boleh repair. Jom. Okay, tengok. Ni selepas buat ah. Rim yang sama yang tadi juga. Tengok. Tak ada gelong macam ular. Nak letak benda ni pun tak boleh. Tengok. Ha. Cantik dah. Okay, kita tengok sampai depan lah. Memang terbukti lah. Cun-cun. Di mana Lan Automotive Engineering Work. Dah cantik lah. Tengok dah lurus lah. Okay, dia ada dua biji rim lah. Yang sebiji tu teruk. Okay, kita yang teruk tu kita dah buat siap. Sekarang kita naik lagi satu biji. Kita tengok sebab dia ada dua biji rim. Okay, beres. Dah boleh buka. Boleh tekan button subscribe dan share lah dekat member-member yang tengah mencari mana tempat buat rim tu. Mungkin ramai yang tak tahu. Tak tahu lagi mana yang boleh buat rim. Bila kita share, dia orang pun boleh dapat tahu. Mana semua pun dapat manfaat lah. Okay, sini tengok. Dia ada buat cat rim lagi. Datang satu tempat, semua boleh siap buat rim. Siap elemen, balancing, cat. Yang ni kita menggunakan TIG ya. Kita dah wedding nampak. Ni tadi bekas ada bocor sini. Bawah sini pun ada bekas bocor. Sekarang kita dah wedding. Kita akan repair balik dia punya bengkok. Nampak. Belakit dia memang kerja dia memang puas hati. Kat sini luar, dekat luar pun dia wedding. Bahagian dalam pun dia wedding nampak. Luar dan dalam ah. Memang terbaik lah. Bukan luar saja dia wedding. Puas hati memang terbaik. Luar dan dalam wedding. Lagi tahan lah kalau macam ni. Lagi kita tengok dia buat betulkan spot rim. Wedding dah. Dia betulkan. Lepas tu dia akan nak buat cat spot rim lah. Yang ni dari dia hantar spot rim ni ada pecah. Dan bengkok, kita dah buat lah, bengkok dah siap. Hari ni kita nak touch up balik lah. Yang tempat bengkok ni kat sini. Tempat bengkok sini. Dia dah wedding, sekarang dia dah semen lah. Sebelum cap dia semen dulu bagi cantik balik. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Sebelum tu dia gosok dulu, dia semen bagi rata cantik-cantik. Ada baru dia spray. Kerja gosok dah siap. Sekarang kita nak spray. Nak touch up. Nampak? Dia dah tutup dah. Dia tak perasan juga.
dah siap dah. Nanti tepi-tepi ni pun dia spray lah. Nampak? Okay, dah siap. Mana tengah menonton, kalau ada spot rim nak refurbish, nak buat jadi baru, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work lah. Okay, sekarang untuk bahagian tepi pula. Dia pakai cat memang cat yang berkualiti lah. Okay, sekarang tepi. Kerja gosok dah siap. Sekarang kita nak spray, nak tacap. Nampak? Dia dah tutup dah, dia tak pelancong juga. Okay, dah siap dah. Nanti tepi-tepi ni pun dia spray lah. Nampak? Okay, dah siap. Mana tengah menonton, kalau ada spot rim nak refurbish, nak buat jadi baru, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work lah. Okay, sekarang untuk bahagian tepi pula. Dia pakai cat memang cat yang berkualiti lah. Okay, sekarang tepi. Sekarang dah siap lah spot rim. Dah siap dah, nampak? Semua dah cantik. Yang tengah menonton, boleh tekan button subscribe. Kalau ada spot rim bekas crash, boleh hantar dekat LAN Automotive Engineering Work. Okay, kita tengok. Ini memang dia repair rim lah. Memang specialist repair rim.